Oke guys, nyampe juga kita di spot kedua. Ini pagi hari mancingnya sekarang. Dan kita masih pakai umpan cumi. Kalau kata Bang Cepi apa Bang? Cumi Bang? Rumah minjem. Semalam Bang Sunardi dan Bang Cepi along guys buat tidur. Ada Bang Cepi, Bang Sunardi. Ada tagnya nggak Bang? Mantap. Bang, lihat itu, tuh lihat Bang Sunardi tuh kata Bang Cepi juga. Udah turunin umpan dulu. Mana mau strike? Sabar ini nih, bawa gue lindungin kerapu. Langsung aja lempar pertama di sebagai hari. Spot mantul ini dari KM Tirta Kencana 3. Luar biasa tadi malam pada alok. Aku bobo. Oh iya. Wah, langsung gila. Pagi hari yang indah, masih kelagian. Dengan Poseidonku ternyata habisnya pagi guys. Malam-malam lah menjeng. Aduh. Bocah. Oh, dapat. Ini dapat barakuda. Wah, barakuda lu nih. Sama aja. Ah, dapat Bang Ujang. Cepet banget sih intensitasnya. Oke, tapi baru turunnya langsung dapat. Kencang. Nih, wah, ada Bang. Kita tarik dulu foto. Oh, Bang Tebi, Bang Tebi. Bang Cep, rumah barakuda. Mantul di pagi yang cerah. Oke guys, sekarang kita berada di rumah barakuda. Rumpun barakuda. Dua barakuda. Strike. Kerong. Oh, Sedol dapet abang gue lagi. Siapa yang lu tahu semua alu-alu bang alu-alu makanya cumi sebenernya badak lah. Nyap. Tiada aja bahas aja. Ah, woi, anjing enak banget. Cari dulu nih. Murah, gampang. Gue jaya ke mau kasihnya, mau dulu yang kompakan. Wih, tadi yang besar dari karang vinil. Gila ya, mantap Poseidon, mantul. Sama Bang Cepi juga. Ya, ikut-ikutan aja cap. Maaf deh Pak anjing. Tek lagi, bro. Juara segala medan. Ya elah, Bang Ujang. Mati. Tadi atuh cuminya segede badak. Wah, pakai mantel lagi pagi hari masih aja. Hidup. Wah, kenapa kayaknya kecil-kecil lagi? Wah, ayam. Wah, kerapu. Wah, kerapu monster. Mantul bro, dapat ikan kerapu badak. Pakainya mantap, biar murah tapi luar biasa. Tetep bro, reelnya pakai Daimos bro. Oke, kita cari lagi yang big dengan Manta dan Poseidon bersama Daido Fishing Team. Saksikan terus di Manca aja bareng Daido. Mantul. Oke guys, kita mau makan dulu ya. Ini udah ada minastel, mie goreng pakai nasi goreng
dan juga telur. Ada tempe juga sama kentang, guys. Jadi kita sarapan dulu ya. Yuk. Sarapan dulu, guys. Karena strike itu butuh energi. Karena alam itu ya. Sombong. Oke bro, sampai juga kita di spot ketiga. Ini masih di sekitaran Pulau Mundu. Ini spot terakhir. Kita bakal cari ikan yang badak-badak bro. Yoi, disini, bro. Seperti biasa kayak kemarin kita tektokan ya nggak bro? Spot terakhir. Cakep. Nah ini baru tahu pas semalam itu ternyata udah lewat bang Pulau Mundu itu ya. Pulau Tunda apa Pulau Mundu sih yang penting? Pulau Mundu udah lewat itu. Pulau Mundu di wilayah Meranggai. Iya, Meranggai. Iya pokoknya itu dah. Iya pokoknya. Plegang, plegeng. Wah ternyata udah lewat jauh sekali. Makanya rada jauh, rada lama ya perjalanannya. Kalau kagak main kuntet. Seperti biasa kita mancing masih pakai teknik bottom fishing. Mancing teknik klasik ya bro. Iya klasik. Yang penting enjoy. Yoi. Tadi pagi udah dapat juga kerapu. Makanya ini di sini moga-moga aja ya. Insya Allah kita di sini dapat yang badak-badak bro. Oke bro, langsung aja kita tektokan di sekitaran Pulau Mundu ini. Saksikan terus di Mancing Aja bareng Dedo. Mantul. Lagi. Sabur, guys. Wuh. Mana dong Mario ini juga dimakan nih. Makan dimakan tuh, guys. Makan dimakan. Aduh, triple strike. Aduh. Merah. Mantul. Mantul. Merah si merah. Panen kakap merah guys. Oh, kakapnya penuh nih. Double. Gila. Sama cumi satunya. Yo. Mantul. Mancing bersama Dedo, mantul. Itu sanse. Ya, itu. 1, 2, 3. Iya. 2 jam pertama dimulai. Warjo menepati lapak nomor 2. Cepi Armando menepati lapak nomor 3. Sunardi Bray lapak nomor 1. Cumi satunya jenaha ya? Bende. Udah, gak sah. Ada. Mantul pokoknya. Nah. Kurisi bro. Kemana itu?
Ada lu. Harga kuningan. Jelek lu harga kuningan. Wajar bang ya. Kuningan lagi bro, ditelan lagi. Set. Daun apaan bang? Ini dimakan, dimakan lagi. Aduh, kanibal. Kecil. Gede. Strike. Ojit. Oh, ya. Putus. Putus ini putus. Halo. Tenggiri sih. Wah, double kuniran lagi. Antul, Kapten Solihin. Saya dipegang Bang Ajo. Bola kuda. Lalu kita asli. Ya, ngocel dah. Strike man. Pantanya amis. Naik. Ya. Wow. Anjay gurinjay. Combo suci itu dari Indonesia. Cing enjoy bareng Dido, mantul. Mantul. Kedalaman 66 meter spot rahasia Tirta Kencana 3 dari Banten Karangantu dengan Kapten Solihin, mantul abis. Di laut kita berjaya, di rumah kita tidak berdaya. Ya, big size bro, pari ya. Kita panggil sekarang Sunardi si Raja Pari seperti Haji Aang. Anjay bareng Dedo, mantul. Oke bro-broku semua, selesai juga kita mancing hari ini menggunakan KM Tirta Kencana 3 dengan Kapten Solihun. Solihun. Dengan Kapten Solihin. Nah, ini asik banget, kita ternyata ke daerah Lampung bang ya. Di spot baru. Iya. Dapat spot yang baru, bro. Ini spotnya juga tersembunyi hanya KM Tirta Kencana 3 yang tahu, makanya kita dapatnya luar biasa, mantul bro. Ini kan beracun semua, Jo. Jangan bawa pulang. Jangan bawa pulang. Enggak.
Ini kan malam gue semua yang dapet. Lu gila lo. Ya pokoknya satu hari satu malam ini sangat-sangat mantul sekali ya. Oh, enjoy aja ya. Iya, enjoy banget. Tidur enjoy juga kan. Oh, mau jadi bawas dong bro. Soalnya ada yang bilang setengah jam. Tapi total setengah lima. Tidur apa mampus? Ya walaupun kita targetnya sebenarnya ikan GT ya, tapi dapetnya ini lebih dari jackpot bang ya. Mantul ya. Iya, kita mirip-mirip GT ini. Mantul lah. Cuman sayangnya sih kita nggak bisa pakai Emperor ya, soalnya arusnya, arusnya parah. Kita mau pakai Metal Jig ukuran berapa aja kayaknya nggak bakal bisa itu. Orang timah J10 aja ke bawah apa jalan? J8 jadi 2. Iya. J16. Iya, J16. Masih ke bawah. Kagak pedas dasar-dasar. Pokoknya buat bro-broku semua yang mau pakai Kayu Tirta Kencana 3, kita kasih kontak detailnya di bawah ya. Langsung hubungin aja karena ini spotnya hanya KM Tirta Kencana 3 doang yang tahu, makanya along guys, ya enggak? Mantul banget lah. Ini gokil nih, semua ikan enggak kita taruh, strike-nya juga kagak kita tampilin semua karena banyakan ya. Lihat aja nih, aduh. Ini apa lagi? Soalnya ada yang strike cuma 2 kali doang. Ini nih bang, nih malam ini gua nih 2 nih. Iyain aja. Oke bro-bro semua, terima kasih sudah menyaksikan video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa nonton video-video kita yang lainnya bang ya. Yoi bro. Karena banyak banget mancing-mancing mantul lainnya. Masih banyak tempat-tempat rahasia yang belum dikunjungi. Yoi. Sebelumnya dan sesudahnya nanti kita bakal tes lagi spot-spot baru. Siap. Maka dari itu saksikan terus di Mancing Enjoy bareng Dino. Mantul. Itu kerapu siapa bang? Lu bang ya? Kerapu gua apa lu itu? Siapa aja? Bang aja. Yakin. Siapa aja, gua aja gak kehitung dapat kerapu. Mau deh. Semalam lu makanya jangan tidur aja. Jadi tahu perjuangan gua. Sampai masuk angin. Sampai siang muyung tadi. Lu gak tau. Gua tidur dulu ya setengah jam. Setengah hari. Yang di bawah tuh perjuangan gue semalam tuh lihat. Apa ini kan? Kecil sekali. Jangan dilihat kecilnya perjuangannya. Mata ngantuk. Iya, aduh. Yang mabok laut ya. Wajar kadang. Masuk angin malam, Bang. Wah, ikan gue tuh kecil-kecil. Akuin aja udah. Wah, ikan gua tuh baronang. Waduh, cebok gua aja ampun ini. Tuh alu-alu punya gua tuh, ingat tuh gua ada palanya. Padahal ini punya yang lain bang. Pakein pita. Kayaknya tensi banget bang Cepi ya. Gara-gara mancing malam tensi banget kayaknya ini. Ya orang ngantuk ya nggak udah umur segini gadang aja. Gua kan komitmen. Gua lihat tuh pari gua tuh berapa. Yang dicari kan gua mancing malam, bukan tidur malam. Anjir, doi. Masih pembelaan dong lu. Gua ikutan tidur.